ke Alustar Kedah untuk melihat bukti hasil kajian beliau. Di sana kita akan bertemu dengan Puan Cik Sum yang pernah mengidap sakit kencing manis ataupun diabetes. Kaki beliau hampir-hampir dipotong. Namun, produk healing telah mengubahkan segalanya. Anda percaya? Saya belum. Jom kita bertemu dengan Puan Cik Sum. Di rumah inilah Puan Sum binti Dom dan keluarganya menetap sejak sekian lama. Anda pastinya dapat melihat sendiri kemesraan pasangan ini biarpun telah berumur. Bagi mereka, kehidupan seharusnya sentiasa dihargai, lebih-lebih lagi sekiranya bermacam dugaan yang melanda telah dapat kita atasi. Di sebalik keceriaan pasangan ini sebenarnya ada tersimpan kisah yang amat pahit. Beberapa tahun lalu, Puan Sum pernah menderita siang dan malam kerana mengalami penyakit kencing manis atau diabetes. Akibat daripada penyakit tersebut, kaki kirinya hampir-hampir terpaksa dipotong. Diabetes sebenarnya berlaku apabila hormon insulin yang dikeluarkan tidak mencukupi atau tidak berkesan. Ini menyebabkan glukosa yang terkumpul di dalam darah tidak dapat masuk ke sel badan. Oleh itu, glukosa akan terkumpul dengan banyaknya dalam darah dan melimpah ke dalam air kencing. Keadaan ini juga akan menyebabkan badan kekurangan tenaga walaupun paras glukosa tinggi dalam darah. Bagi Puan Sum, hanya bermula dengan membuang keruping kecil di kakinya. Dia mula menjadi kudis yang seterusnya merebak ke seluruh bahagian kaki. Puas dia berubat dan berulang alik ke klinik dan hospital. Namun, kakinya tetap bengkak, bernanah dan mereput. Kesakitan yang dialaminya hanya Tuhan yang tahu. Bayangkanlah jika setiap kali dibersihkan, isi busuk dibuang sehingga akhirnya menampakkan tulang kakinya. Hanya keluarga tempat dia mengadu keperitan yang ditanggungnya. Hanya suami yang mampu memahami kepayahan hidup mereka ketika Puan Sum mengalami penyakit berbahaya itu. Makcik sekarang ni boleh buat kerja dah. Bolehlah masak, bolehlah cuci-cuci baju, boleh dah pergi merekit. Boleh semua buat dah. Siapa-siapa sampah rumah pun semua boleh buat dah. Alhamdulillah dah sekarang ni. Makcik dah sembuh. Syukurlah pada Tuhan. Makcik pun dah boleh semayang. Selama setahun makcik sakit tak boleh nak buat apa. Sekarang ni makcik dah sembuh. Dah alhamdulillah lah sekarang ni. Syukurlah pada Tuhan. Apa ni? Macam mana dah kaki? Alhamdulillah. Ya. Dia operat dulu ni. Tak pakai jamak ke? Ha. Tak boleh. Itu yang saya tengok itu nampak nanah lagi semua kan? Semua tu? Pakcik tengok alamat. Itulah gambar ni dalam TV3. Lepas tu dia telefon kat TV3 minta alamat. Lepas tu dia orang cakap pula sebuah buah dengan Cik Jamilah ni. Itulah, maksud tahu dah tahu pun. Maksud Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar tu selama 4 botol. Lepas tu Cik Jamilah ni minum gambar t
memang tengah teruk lah. Teruk macam mana tu? Memang teruk. Kaki makcik ni sampai yang kecil lah. Tak boleh dah tanya makcik ni. Sampai kaki makcik ni hantar sampai buntuk, sampai nanung banyak lah. Sampai jadi dengan mak tu lah. Sampai tak tahu nak tengok lah. Tak tahu nak apa makcik tu. Makcik, maksud mana tengok ke perubahan kat kaki maksud untuk masa selama 4 botol makan tu? Ya, nampak. Dia tumbuh isi baru. Dia semua isi baru ni. Semua baru ni. Beginilah keadaan kaki Puan Song sebelum mengambil produk healing. Perubahan yang agak ketara boleh dilihat setelah satu atau dua minggu mengamalkan produk healing.
Proses rejuvenasi atau penyembuhan menyebabkan sel-sel baru mula tumbuh untuk menggantikan sel-sel yang telah mereput. Kaki yang dulunya bengkak, menanah dan mereput akhirnya pulih sepenuhnya. Wah, rajin juga Puan Somnia. Maklumlah dah lama tidak dapat melakukan semua ini. Wajah pun sentiasa nampak berseri-seri. Apatah lagi ada suami yang sentiasa sanggup menemani semasa susah mahupun senang. Tiada yang lebih menggembirakan Puan Som selain dapat kembali menjalani rutin hidupnya seperti dahulu.